Okay. Bersama kita sekarang. Bersama kita ada Syib dan Rahim. Sepatu. Yep. Kalau saya sepatu nak ke Rahim, kalau saya nak pergi ke Rahim, kita perlu cakap apa? Kenapa? Lofa perlu cakap apa? Zizan, sila tu Rahim. Sila tu Rahim. Bagi tahu lah, lain kali kita fit. Kita sorang-sorang. Sebab Johan busy, tak ada jawapan. Itu dia. Syib, awak sampai baru saya rasa lebih ceria. Rahim, saya rasa bosan sikit lah. Kenapa? Jangan macam tu. Awak jemput saya perkahwinan awak tu cukup besar. Cukup besar buat saya. Lofa tak pergi? Oh, dia tak jemput. Dia jemput. Lofa je tak tengok dalam peti surat tu. Mungkin. Tak tengok pun lama kan? Dah hantar lah Sarah. Perasaan selepas orang kata bersanding kali ke tujuh tu lah. Kali pertama, kali ke enam. Ulang tahun dia. Selepas enam tahun. Bersanding. Ya, lebih tahu pada dia kenapa nak bersanding. Apa kenapa sekarang pun nak bersanding? Oh, kenapa Nelofa baru tahu? Pelik juga aku. Tak apalah. Yelah, pasal dulu saya cuba buat nikah. Cuma buat nikah. Jadi ada kesempatan, ada rezeki ni. Dan memang dah ada janji. So, saya kotakan janji itulah. Wow. Ramai jaga kat luar sana nak jadi sweet macam Syib. Alhamdulillah. Yang paling touching. Macam kau suka? Yang paling touching masa kau bagi cincin. Kata, I ada surprise untuk you. Yep. Aku dah macam gigil lah. Ya. Aku pun minat sepatu. Jadi masa aku tengok macam, oh my god, Syib nak buat apa ni? Tiba-tiba dia keluarkan cincin, dia bagi kat sisi Sarah terus macam, menangis. Itu lebih kepada appreciation, awak panggil. Appreciation. Appreciation kepada wanita. Betul, baguslah. Patutnya ramai lelaki kat sana kena contohi tau. Yes. Kesweetan, keromantisan. Yes. Amin. Macam I, Lofa, macam Zizan yang plan macam sebelum akan nikah nak sanding dulu kalau boleh. Tak boleh. Okey, kita dah melalut ni. Kita nak cakap pasal sepatu reunion. Bulat sepatu. Itu. Ada lepas episod eh? Ada berapa episod ni? Lebih kurang ada balance lagi 4 lebih kurang. Oh, ada balance. Kau ingat apa kita balance? Esok merupakan episod ke-5. Betul, episod ke-5. Setiap hari Rabu 9 malam di Astro Prima dengan Maya HD. Episod pertama pun dah trending, dah viral. Tahniah. Dan anda merupakan antara kumpulan pelawak yang salah satunya yang ada talk show sendiri. Yes. Oh, ya ke? Ya. Baru tahu ke? Dulu Jozan ada lah. Jozan ada. Tapi Jozan berdua. Korang bertiga KRU. Jozan lain. Jozan too fat. Okey. Jadi, bila dah ada talk show sendiri, apa rasa dia? Macam mana rasa dia orang kata boleh tanya, boleh interview? Sebab bukan melawak je kan? Ada macam benda serius juga. Ada konten-konten yang serius tu? Rasa tamak lah. Kau dah ada show sendiri. Rasa tamak pasal banyak benda kita buat. Alhamdulillah. Talk show ni berbeza dengan sekat-sekat lain. Macam sepatu yang live. Berbeza. Talk show ni kita lebih kepada santai lah. Yeah. Cuma di radio, di visual kan. Maknanya ada bajet lah. Ada bajet. Tak nampak jadi nampak. Ni je. Ini lebih tepat sekali. Okey, jadi kita cerita pasal AMA tadi, Lofa. Dia pun tercalon juga. Saya pun tercalon. Lofa pun tercalon. Rahim dan juga Syib. Okey, jadi Syib kita dah tanya beberapa soalan. Rahim, senyap je. Macam senang sangat buat duit. Orang jemput tak cakap. Tak ada gunanya. Jangan clash. Okey. Oh, menghormati. Satu. Jadi okey, berkenaan dengan meja bulat. Meja bulat tadi, meja bulat sepa, right? Meja bulat sepatu. Right. Sepatu. Meja bulat sepatu. Jadi saya tengok program tu ada tiba-tiba Teledi. Dia macam mana tu sebenarnya? Tiba-tiba orang tu. Korang pun tak tahu siapa dia ke? Tak tahu. Korang dah tahu siapa? Setiap minggu Teledi. Tapi muka nampak berlakon tau. Tak. Memang tak tahu. Memang setiap minggu Teledi kita tak tahu. Antaranya mereka adalah Syarifah Syahira. Tu tahu. Sorry guys. Julia Ziegler dia macam sepatu reunion jugalah. Mana kita tak tahu dah dan duang kang keluar. Jadi apa function dia orang? Function dia makan gaji buta lah. Tak ada apa rasa lagi. Bayar dan balik. Tak adalah. Tak adalah cecik sikit. Pasal dia akan keluar. Dia akan keluar di segmen. Siapa nak dengar? Tak ada tanya aku jawab dia pun. Okey.
Okey, okey, Rahim lah. Siapa antara artis yang yang bersama dengan korang semua selama 8 episod tu? Kita ada Awal Syari. Awal Syari. Kita ada Fasa Sanda. Fasa Sanda ada. Yep. Kita ada Jackie Chan. Jackie Chan pun datang. Jackie Chan episod akan datang. Oh, sorry. Oh, ya. Kita ada siapa lagi? Kita ada siapa lagi? Banyak. Tapi masalahnya kenapa Zizan Razak dan Nilofa tidak dijemput di sini? Bukan, salah. Itu salah. Belumlah sampai lagi. Belum sampai lagi. Pasal kita tak 8 episod. Ya, cakap. Lepaskan berapa? 5 kan? 3 kan? Di antara itulah. Kalau tak ada, new season. Sampai hati dia buat macam ni. Apa Lofa? Lofa dengan Isa Lofa. Kita tak bersama. Kita sebenarnya. Okay. Kita sama. Korang hajar hari. Dia family kita. Tentangkan dia tak apa. Tak apa. Bukan aku pun ganti Nabil lah. Okay. Aku ganti Nabil. Okay, jadi yang segmen Wira tu yang agak serius sekarang kan? Wira Sepatu. Wira Sepatu. Saya rasa itu antara segmen yang saya harus tabik. Diberi pujian kepada producer, director. Yes. Kerana saya rasa dalam melawak, korang appreciate. Yes. Yang pernah korang appreciate sebelum ni siapa? Kita ada first episode, Uncle Kwan. Uncle Kwan, ya. Uncle Kwan. Kenal Uncle Kwan. Tak kenal. Cantik. Siapa Uncle Kwan tu? Uncle Kwan tu dia buat kerja secara amal. Dia banyak tolong orang. Orang yang susah dia akan tolong. Lagi? Dan dia berbangsa Cina. Ya. Apa laginya? Lagi. Selain lagi. Daripada Uncle Kwan, wira-wiranya. Ya? Anggota pertahanan. Yes, anggota pertahanan awak. Minggu lepas. Adakah itu korang yang memilih? Nak kita sebenarnya, Zizan, untuk Wira Sepatu memang kita nak mengangkat angsang-angsang hero. Angsang yang terangsang lah. Angsang hero. Di mana kadang-kadang kita tak nampak sebenarnya wujudnya dorang ni. Tapi kalau tak ada dorang, sebenarnya peranan dorang besar lah. Peranan dorang besar lah. Okay. I nak selit sikit boleh tak? Boleh. Korang punya geng kan, baru saja mendirikan rumah tangga. Yeah, so daripada korang punya sendiri ucapan live kat rumah letak kepada Rahim, kepada Jeb. 8 kali kita ucapan ni. Okey, kalau paksa kita cakap. Cakap. Okey, Jeb, selamat pengantin baru. Alhamdulillah, dah menempuh gerbang perkahwinan. Harap perkahwinan buruk masa bujang, dia buang lah. Oh, iya ke? Dia buang buruk. Antara pengantin buruknya apa dia? Yang hari itu tu nak cerita tak? Jangan lupa saksikan Meja Bulat Sepatu besok pukul 9 malam di Astro Kelima dan juga Maya SD. Pasal besok kita ada siapa, Rahim? Untuk artis undangan kita. Artis undangan kita itu tak betul ke tu? Awal kan? Kau tak tahu. Tak tahu. Bukan. Nana Mazat dan juga Brian. Brian. Tak tahu kau. Lupa. Ada banyak benda nak ingat. Okey. Bakat Sepatu besok kita ada seseorang yang boleh meniru sebiji macam Datuk Mamat Padilla Kamsah. Sebiji ini betul-betul sebiji punya. Siapa ni? Ada. Dia nama dia Joe Aziz. Dia akan sebiji macam DMFK. Okay. Dan nantikan juga besok kita punya Wira Sepatu memang seseorang yang sangat wira di hati kami. Alright. Malam besok, selamat malam. Yes, okay. Jadi apa-apa kita beri tepukan untuk Cuy Em dan juga. All the best to both of you. Untuk Cuy sekali. Sama-sama. Tahniah sangat-sangat. Tahniah anda semakin berjaya. Semoga korang berdua dicepatkan jodoh lah. Subhanallah. Amin. Betul. Aku dengan dia ke? Aku dengan dia. Masing-masing lah. Masing-masing lah. Clear kan? Tak ada masalah. Zan. Oh, Zan. Zan. Ya. Apa dia? Kalau saya bohong, nikah dulu. 6 tahun baru sanding. Nah. Oh, ya. Kita ikut konsep dia. Ikut konsep. Okay.